Halo Sobat Gaze sekalian, selamat datang kembali pada segmen Silver Gaze Gaming. Kali ini Gaze akan kembali melanjutkan game Eri Action. Di game Eri Action ini stage berapa ya? Sekarang 9 kayaknya. Stage 9. Stage 8 tuh kemarin isinya udah serem juga ya. Baru awal udah mati banyak, terus pas mau masuk stage-nya dilempar tanaman. Untung nggak kena ya. Kita start. 824 nggak? Pakai dulu. Oke. Kita beliin. Aman? Oh aman, aman. Oh balik lagi nih. Oh jalan. Oh leader, apa tuh yang datang dah? Siapa nih? Oh, you have done well to make it this far. Alright, then I'll fight you myself. Ech. Oh, kayak ala-ala Final Fantasy ya. Apa nih? Attack. Attack dulu aja. Hajar. Nih, nabuk satu-satu lah. Bentar. Bentar, baru sadar dong. Ini HP-nya cuma satu. Oh, musuhnya namanya Arti. Artinya 6.650. Nah, ini kita kasih magic ya. Sini kita nyerang. Sini kita nyerang. 798. Terus gimana? Hide apa sih? Coba ini hide ya. Ininya attack. Sini attack gitu. Sisa satu. Terus ini apa nih bawahnya nih? Explode. Ini attack. Explode tuh berarti meledakkan diri sendiri. Oke, siap ya. Berarti ini hide kalau gitu. Biar nggak kena. Biar nggak kena. Protect. Yang di protect siapa? Protect deh. Ini attack. Tetap mati itu ayam. Terus gimana? Hai. Ini apa sih? Oh bisa nyembuhin. Dan coba jam. Jam ngapain? Hai lagi. Banyak jamnya. Meledak dong. Masa mau hide lagi? Curang banget mas, sekali tabuk satu coba. Bentar, 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 berarti ini coba ya, ini hide. Ini apa nih, ini coba defense. Kan kalau misalnya itu nyerangnya paling terakhir ya, itu paling terakhir, berarti ini attack. Nyawanya soalnya paling banyak tuh. Terus di sini kita kasih magic, oke. Ini ininya protect lagi gitu. Terus ini bisa nge-heal, heal.
Oke, terus ini magic. Terus ini masa defense lagi sih? Defense deh ya. Yang ininya attack. Meledak. Kalau meledak langsung kena semua. Ingat-ingat yang ketiga berarti meledak. Harusnya gimana dong? Aduh, ini game. Tertar, yang satu udah benar tadi ya. Tadi pertama tuh hide. Terus ininya defense. Yang ininya attack. Oke. Terus tadi ini magic. Tapi tadi yang kedua tuh nggak nyerang sama sekali loh. Berarti harus attack juga, oke? Okay. Attack juga. Tuh kan nggak nyerang. Bentar, bentar, bentar. Kalau ini meledak berarti ini poin ketiga kan? Ketiga. Udah gini aja deh. Si airnya berarti biar nggak kena ledakan. Terus ininya defense gitu ya. Defense sama mati. Attack lah ya. Udah gitu coba di heal. Bisa gitu. Nembak 9999 coba. Ingat. Hide. Oke. Okay. Udah gitu ini defense. Tadi ingat. Terus ini attack. Oke. Okay. Ini tadi kan di magic. Ini attack. Ini attack. Oke, terus biar nggak kena ledakan ini hide. Udah gitu protect gitu. Siap. Ininya bisa loncat ya. Jam deh, coba. Ayamnya 8.000 sekian. Tetep, ih sakit tuh sumpah kepala lo. Bentar. Ini hide ya, ini defense, terus ini attack. Oke, ini magic, ini attack. Oke, ini hide berarti. Coba, ayo gak peduli ya. Terus ini jam. Terus kalau explode pasti mati langsung selesai. Magic lah ya, magic. Oke. Okay. Oh iya, dia turun lagi nyerang. Dikit lagi. Nyawanya tinggal berapa? Tinggal 3.000-an.
ini hide, terus ini defense, ini attack. Ini oke, kayak tadi ya. Ini hide, ini ngebledak berarti. Meledakin lagi, terus ininya jam. Udah kayak main lotre ya, sebentar-sebentar gitu ya. Terus ini hide lagi. Terus ini attack. Satu. Tinggal 1000. Ya halo. Hide. Defense. Attack. Magic aja ya, magic bisa 700-800an ya. Ini hide, ini jam. Ini hide. Terus ini magic, ininya attack gitu. 800. Aduh. Hafalin pola ya. Terus nah. Ayo. Magic berarti ini hide. Seribu. Oke ya. Magic. Sembuhin dulu gitu atau explode tuh tadi agak gede, 1000-an sih. Coba beres tuh, main cepetan. Beres dalam sejarah dong, beres di bawah 100 matinya. Yang penting ngapalin pola ya, mantap. Ini ada 1, 2, 3. Berarti ini ada sekitar 3-an lagi ya levelnya. Oke, kalau gitu. Siap. Loh, tumen lo ya. Biasanya kasih kalau main game bagus ini tuh lama gitu. Terus mati itu bisa lebih dari 100. Kayaknya emang game yang pertarungan jarak dekat kayak gitu atau strategi agak sedikit cocok lah ya. Yang penting kita hafal polanya. Semua dicoba sih, meskipun tadi juga nggak tahu itu mau gimana ya kan. Kayak gini gitu kan, seneng banget, gak usah emosi terlalu gimana gitu. Tapi tetap aja, ini game tuh tujuannya mau gimana sih? Orang dari awal kayak tempat petualangan ala-ala Mario Bros, kesininya ada game RPG lah, ada pertarungan game strategi, ya kan? Sudahlah. Jadi untuk
yang sekarang kayaknya gasnya nggak terlalu panjang, ya kan? Ini udah apa ya, sekali-sekali lah ya senyum-senyuman aja gitu kan. Nah, mumpung masih ada waktu gitu, kita akan sedikit review aja ada berapa scene itu. Total itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi ini kan ada kayak gininya nih. Harusnya ini ada naik lagi, naik lagi, naik lagi. Jadi 11, 12, 13 stage mungkin, atau mungkin ini di sini nih ada satu lagi nih. Siapa tahu gitu kan. Jadi total ada 14 atau 15 stage. Ya, yang penting inilah ya, tahu dulu lah ya. Sama Kaze juga penasaran sih. Bentar di ini dulu, di print screen out dulu bentar ya. Oke, ini main lagi dari awal nih. Nih, kalau kita mulai dari awal itu kan ada satu yang belum kebuka. Ini juga penasaran nih, apa syaratnya apa. Mungkin kalau udah tamat nanti baru kebuka kali ya. Ya udahlah, yang penting sudah tahu, ya kan? Sekarang mainnya itu lebih gampang. Kenapa Kaze bilang lebih gampang? Di bawah 100 meninggalnya si Airi itu di bawah 100, dan Kaze nggak terlalu pusing-pusing amat. Meskipun pusing juga sih tadi ngafalin pola, stage keberapa Kaze meninggal gitu kan, gara-gara diserang sama siapa tadi namanya, Arti itu. Saking namanya gampang diingat jadi ingat bosnya. Pokoknya Arti ini adalah bos terbaik dalam game ini. Ya, cepet banget gitu ngalahinnya, gak usah mikir yang gimana-gimana, ya kan. Oke, kalau gitu Kaze akhiri Silver Kaze Gaming kali ini, dan di nextnya mudah-mudahan gampang lagi gitu kan, jadi Kaze bisa lebih cepat menyelesaikannya. Semua happy liatnya, atau kalian semua lebih seneng lihat Kaze yang tersiksa gitu gara-gara gamenya ini terlalu mantap gitu kan. Ya udahlah, saran Kaze mainin aja game ini memang game yang cukup di luar dugaan kalian, ya kan. Akhir kata Kaze mengucapkan sampurasun minasan, dan kita akan bertemu di next episode dari Airi Action set 10 berarti ya, dan beberapa set berikutnya kali sampai tamat. Oke, thank you sudah mampir, dadah semuanya, dadah.